Assalamualaikum, selamat datang di YouTube Divatch. Jadi guys, hari ini aku mau reaction MV Aespa yang spicy. Ini aku suka banget sih sama konsepnya, dari konsepnya tuh kayak cerah gitu kan. Apalagi di sini Karina blonde. Terus dia tuh di sini kayak, aku ngeliat dari foto-fotonya tuh kayak yang populer gitu. Jadi kita langsung nonton aja ya guys. Coba nih, kita screen record dulu. Kita langsung. Wow. Nih, Karina cakep banget ya. Ih, cakep banget ini, yang hitam-hitam gini. Kayak girl crush gitu ya guys. Ih, Winter cakep banget cuy. Tapi Karina mau gimana aja cakep sih. Ih, Giselle Ning-ning. Asik. Kayak ngerasa ada feel SNSD-nya kalau kayak gini. Rada beda gitu ya lagunya. Lucu. Too spicy. Wih, Giselle. Ih, lucu banget Winter pakai poni. Ih, keren sih ininya, konsepnya lucu lucu lucu. Ya, siapa tuh rambutnya tadi? Ih, Karina cuy, lucu banget. Lucu banget ada pink-pinknya gitu. Oh, ini berwarna beda-beda ya. Giselle biru. Lalu ya. Ini apa namanya? Ning-ning merah. Giselle biru. Oh, Winter hijau. Eh, kayak FX gak sih tipenya? Tipe lagunya kayak FX. Fix, ini kayak FX ini. Ih, lucu banget. Kayak Taehyun. Kayak Taehyun, Taehyun, Taehyun. Cakep banget. Gila, Karina cakep banget. Ih, Winter. Pakai hijau gini cocok deh. Enak sih, enak kan. Colorful banget ya cu. Lucu banget Giselle. Too spicy. Ih, lucu banget. Konsepnya lucu. Aku jarang-jarang kan. Kan yang kita tahu kan Aespa tuh kayak yang benar-benar yang komuter banget gitu kan. Nah, kalau di sini tuh benar-benar kayak yang girl crush ada, terus juga kayak yang colorful gitu. Aku suka banget sama fashionnya yang colorful. Terus sama yang tataan rambut mereka yang warna-warni, ada ijo, biru. Yang ijo kan Winter, biru si Giselle. Terus si Ning-Ning merah, si Karina pink. Emang Karina lucu banget sih pakai pink. Jangan lupa streaming terus Aespa yang spicy. Dan jangan lupa subscribe channel aku. Dadah!